Assalamualaikum geng. Hari ni kita nak buat satu pemasangan dan setting Wi-Fi switch untuk auto gate. Board yang aku guna dalam kes ni adalah EGA05. Aku akan menggunakan modul ni, Wi-Fi switch ni, 2 channel, lebih murah daripada jenis yang pasang kat switch tu. Bawah RM50 dah boleh dapat lah. Platform aku guna E-Wheeling platform, smart switch Brand biasa ni M-Cube. Ini generic brand lah. Settingnya pun kebanyakannya sama. Akan ada 2 butang. Satu butang tu extra, tak ada function. Ini untuk channel lebih daripada 2 lah. Port dia adalah DC daripada 7 volt hingga 32 volt. Kebanyakannya adalah DC 12 hingga 16 volt lah. Port tadi charging 16 volt. Tapi kalau backup bateri 12 volt. So maknanya kita boleh pakai ni untuk board ni lah. Kat bahagian connection dia tu, channel 1, channel 2 ni, common kita akan guna 2 je. Normally close kita tak pakai, NC kita tak pakai. Kita akan pakai common, normally open, common, normally open. So common ni kita akan loopkan lah. So kalau korang tengok dekat board ni, yang ni daripada transformer punya connection 9V, 12V, positif negatif. Kemudian 1, 2, 3, 4 daripada kanan ni adalah motor. Motor 2, motor 1, positif negatif, positif negatif, 12V plus . Lepas tu negatif adalah common. 2 yang hujung ni adalah switch. Switch 1, switch 2 . Dia akan label 1S dengan 2S. Tak pasti kau nampak ke tak. Okay, nampak 1S, 2S. So itu adalah switch. Fungsi dia, yang ni yang disambung pada switch lah. Common, kita bagi dia start sekejap. Okay, dia akan buka. Start sekejap, dia akan stop. Start sekejap, dia akan tutup semula lah. Okay, faham kan itu? So kita akan gunakan point-point situ untuk buat sambungan lah. Aku cadangkan kalau siapa yang tak biasa buat sambungan wiring, takut tertouch, tershort, matikan dulu supply, cabut bateri. Alright, untuk video ni aku akan matikan supply dan cabut bateri lah. Alright, so ini sambungan aku dah buat. Nampak aku sambungkan terus ke kabel. Input, atas adalah positif, bawah negatif. Kita pakai DC. Yang ni dia boleh AC DC, cuma kita pakai DC lah. Atas positif, bawah negatif. Kemudian nampak ni common tu kita loopkan daripada common atas dengan common bawah ni kita loopkan. Kemudian keluar satu kabel yang akan pergi ke common pada board. Normally open 1, normally open 2. So kita akan sambungkan Kita sambung yang paling mudah lah dulu. Ini common dia dah ada banyak wire tau. So kita akan sambung daripada atas lah. Installer lama dia ada pasang wire tak kemas, kita akan kemaskan sekali. So pastikan ketat, tak ada wire terlonggar. Okay, switch 1, switch 2 ni buat masa sekarang kita tak pasti lagi mana satu switch 1, switch 2. Pasang je dulu, kemudian kita ada dua pilihan lah. Kita terbalikkan sini switch 1, switch 2 ataupun dalam apps. Okay, selesai bahagian switching. So kita pasang pada power source dia. Power source kita ambil daripada sini 12V dengan common. Common ni dia akan penuh sikit lah. Banyak yang akan masuk aksesori kat dia. Pun ada yang tak kemas. Kita kemaskan. Okay. So far okay. Last sambungan. Positif. Settle Sambungan dah settle. So ini kita letak kat tempat yang selesa sikit. Kemaskan sikit kabel. Wire dah sambung. Semua supply dah sambung. Pastikan tak ada short. Ini kita letak tempat yang selesa lah. Kita akan sambungkan semula bateri. Okay, CPU dah on 12.7 volt. Aku akan hidupkan balik supply lah. Okay, kita dah selesai bahagian sini. Bahagian control board. Kita akan pakai phone lah sekarang Pastikan kita dah sambung pada 2.4G. Kemudian dekat butang sini, kita akan tekan lama sampai dia berklik Kemudian kita add device Quick pairing. Dia akan minta kita masukkan password lah. So kita akan masukkan password. Okay, kita dah masuk password. Kita allow dia search device lah. Dia akan search. Nampak dia dah jumpa So kadang-kadang tekan 3-4 second dia tak berkelip. So tekan 7 second lebih baru dia berkelip. Pastikan lampu dia berkelip, dia akan keluar sini lah. So kita add device. Okay, next. Device ni kita boleh tukar lah. Auto gate office. Okay, next. Okay, kemudian okay, kita tekan ni. Kita akan setting inching inching setting. Ada 2 channel. Kita akan inching 1 second. Kita test dulu 1 second. Kita tengok 1 second. Save. Okay, dia akan auto off Okay, channel 1.
dia akan auto off lah. 1 second pun dah okey. Kita test channel 2 pula. Aku tengok per gig lah. Okey, kita tengok per gig. Kita test channel 2 eh. Nampak dia habis buka. Kalau kita nak stop, kita tekan dia sekali lah. Dia akan stop. Tekan sekali lagi, dia akan tutup balik. Alright. Switch satu. Buka satu. Alright, so kita dah habis setting. Dah habis setting, kita nak share. Okay, ni kita boleh share device eh. Share control device. Alright, next. Share via WhatsApp. So kita akan hantar invitation kat dia lah. Contoh kita hantar ke sini. Alright, nanti dia akan tekan link ni, dia install, dia akan dapat device tu lah. Thank you. Assalamualaikum.